Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Senang sekali jumpa lagi kita hari ini dalam sharing orang tua bersama Mami Kadra atau Ibu Meta ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengarkan cerita beliau bagaimana mendukung program terapi dari home base dari Kadra di rumah ya. Jadi sebetulnya sih bukan masalah home base program dari saya atau gimana. Di sini saya ingin lebih mengemukakan bahwa peran orang tua dalam terapi, apalagi zaman sekarang ya, zaman ini di mana kita sangat harus benar-benar bisa mandiri ya, mau tidak mau sebenarnya terpaksa harus mandiri dalam kondisi, dan kita juga nggak tahu mau sampai kapan lah ini terjadi, ini pandemi ya. Jadi saya rasa pengalaman dari Mumeta sendiri akan banyak barangkali menginspirasi Bapak dan Ibu semua bahwa sebetulnya peran apa itu sangat-sangatlah penting dan bisa gitu ya. Nanti bisa kita dengar pengalaman dari Mumeta bagaimana menjalani program home base dari Aba Fidi ini gitu ya. Satu yang harus saya kemukakan di sini ya, untuk bahwa barangkali saya sudah mengatakan bahwa keberhasilan dari suatu itu banyak ya, ada beberapa variabel, yaitu misalnya diantaranya adalah diagnosa dari anak yang tentu berbeda-beda ya, satu anak lain walaupun sama-sama autis, kita tahu bahwa satu bentuk spektrum yang variasinya banyak ya. Jadi orang juga bilang tidak ada anak autis yang sama gitu ya, semuanya berbeda. Terus kemudian juga ada daya tangkap anak ya, sama seperti anak-anak lain, anak autisme juga memiliki daya tangkap yang berbeda-beda ya. Kemudian kedua, ini sesuatu yang barangkali kita nggak bisa pesen gitu ya. Maksudnya ya benar-benar ya itu udah karunia dari Allah ya, seperti itu. Tetapi ada hal-hal lain yang barangkali kita bisa mainkan tuh dalam arti kata ya bisa kita arahkan atau kita telah lagi gitu ya. Yaitu apa aja misalnya, yaitu dengan usia intervensi ya. Jadi semakin dini intervensi itu semakin bagus gitu ya. Hasil akan semakin bagus. Dan kemudian juga metode yang tepat dan efisien. Jadi metodenya nih harus pas, harus tepat, harus efisien supaya hasilnya optimum. Nah, dalam rangka program sekarang gitu ya, program home base ataupun program di center sekalipun, orang tua itu memainkan peranan penting gitu ya, sangat-sangat penting. Dan ini benar-benar ya, ya memang dari kita gitu, usahanya dari kita ya. Jadi termasuk hari ini saya akan mencoba kita ngulik-ngulik lah ya, ngulik-ngulik apa yang sudah dilakukan oleh Mami Kadra nih dalam menunjang program Kadra di rumah gitu ya. Jadi apa aja kita dengar presentasinya. Jadi kalau saya mau bisa kilas balik ya sebelumnya, jadi saya dan tim yang di sini kebetulan ada Miss Aci gitu ya, saya dan ada satu lagi Miss Astrid gitu ya, bertiga kebetulan ketemu Kadra pertama kali kemudian sekitar setahun setengah yang lalu gitu ya. Nah kemudian sebelumnya menurut cerita Bu Meta juga, sebelumnya juga memang sudah belajar sendiri ya Bu ya tentang Aba Fidi ini ya, dari website, dari ya kalau nggak salah ya, pokoknya belajar sendiri. Jadi waktu ketemu saya itu dan kami setelah assessment kita sama-sama membuat VB map ya, ibaratnya kan ini kan program home base ya, jadi memang program bersama-sama lah. Bu Meta tuh memberikan kepada saya nih ya, ini Kadra bisa apa aja gitu kan, kita ada proses lah kayak gitu ya. Tiba-tiba Bu Meta tuh ngasih 170 halaman. Ini adalah yang Kadra bisa. Saya sebagai konsultan, ini yang konsultan saya atau Bu Meta ya kayaknya ya. Jadi di sini adalah sesuatu proses yang luar biasa. Ya, saya memandangnya partisipasi aktif dari Bu Meta luar biasa. Kadra sekarang udah punya channel YouTube ya, Kadra Learning and Play ya Bu ya, kalau nggak salah. Iya, alhamdulillah ya Bu.
Tapi bukan masalah program coachingnya atau bukan masalah program dari saya. Di sini saya benar-benar apa namanya, benar-benar memboldkan ya, menggaris luruskan bahwa ini adalah peran orang tua yang benar-benar kerja kami konsultan sebagai profesional tuh benar-benar menjadi ringan gitu ya. Jadi ya apa kiat-kiatnya kita dengarkan aja penjelasan Bu Meta dalam presentasinya. Ya, silakan Bu Meta. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ruri, makasih waktunya, Miss Aci, Bapak Ibu semua yang perkenalkan saya Meta, saya Mominya Kadra. Terima kasih sudah bergabung pada sesi sharing kali ini. Sebenarnya tadi mengilas balik yang Ibu Ruri bilang tentang saya di awal, jadi awal-awal saya menemukan Aba Fibi itu, saya belum dapat role-nya Bu Ruri waktu itu gitu. Jadi memang saya mencoba untuk belajar sendiri dari website-nya Bu Ruri, YouTube beliau, terus dari bukunya juga. Jadi dari sana saya mencoba untuk dari sana saya mempelajari, memahami dan menemukan beberapa kendala yang akhirnya saya sekarang bisa menarik suatu kesimpulan. Nah, saya coba untuk mengangkat tema yaitu tips kebersamaan orang tua bermain dengan anak. Yang pertama saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara bermain dengan anak. Yang kedua cara belajar orang tua di rumah. Yang ketiga cara bermain di net, di kehidupan sehari-hari ya, natural environment training. Nah, kita masuk yang pertama. Sejatinya anak-anak itu yang Ibu Ruri bilang adalah anak-anak yang berbeda, anak-anak yang unik, tapi bisa dipastikan setiap anak menyukai aktivitas bermain. Aktivitas bermain yang santai, yang happy. Dengan itu terjadi, bonding antara saya dengan Kadra itu bisa lebih baik lagi. Nah, untuk bermain ini menurut saya tidak mudah karena saya sendiri sebagai orang tua bukan tipikal yang bisa bermain dengan anak saya. Nah, tapi saya menarik kesimpulan salah satu caranya yaitu yang pertama merubah mindset berpikir. Merubah mindset berpikir di sini adalah kita melihat dari kacamata anak, bukan dari kacamata kita saja. Bukan ketika anak tidak bisa melakukan sesuatu, bukan dia tidak bisa, tapi dia belum bisa. Nah, ketika pikiran kita menyatakan kalau oh anak ini belum bisa, anak ini bukan malas, anak ini bukan dia tidak mau, tapi mereka belum punya perangkat yang bisa memahami apa yang disampaikan oleh kita gitu. Jadi ketika rasa itu ada, empati akan timbul di dalam diri kita. Ketika empati keluar, yang ada rasanya lebih pengen untuk membantu anak. Bagaimana kita menjembatani anak secepat mungkin. Maaf, Bu. Dia komplain, Bu. Maaf pemirsa, tadi ini Oke. Meta bisa. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Dia komplain, Bu. Dia mau ngomong. Oke, baik. Share screen-nya bisa dimatiin? Share screen-nya. Oh, boleh. Saya share screen, saya matiin dulu. Maaf, Ruri. Kadranya komplain, soalnya dia mau ngomong. Ya. Kadra mau ngomong. Ya, silakan Kadra mau cerita apa. Geser sebelah sini. Apa kabar? Hello dulu. Hello. Hello, Mommy. Ya, Kadra mau cerita apa? Ini orangnya ini jadi habis itu kayak. Ini apa? Ini artinya habis itu mobilnya berhenti kata orang tuanya. Nggak bisa diambil. Kenapa nggak bisa diambil? Soalnya di air.
Oh, di air. Ih, lihat-lihat Bu Ruri dong. Lihat, mobilnya lihat. Itu mobilnya berhenti. Apanya berhenti? Mobil iya. Mana mobilnya itu tunjuk mobilnya mana mobilnya? Berhenti. Yang mana? Mobilnya oh, berhenti di air. Oh, oke. Okay. Yang di terus? Mobil siapa aja, Kadra? Siapa aja yang ada di mobil? Ada siapa-siapa aja keluar melihat anaknya di air. Oh, enggak ada siapa-siapa. Bukan Kadra yang nyetir ya mobilnya? Ini kan berhenti ceritanya. Oh berarti, oh iya ya gimana sih? Oke, Kadra mau cerita apa lagi? Mau cerita? Di situ ini ada gedung BNI. Ada gedung BNI, coba liatin sama Bu Ruri. Gedungnya, gedung BNI. Tinggi ya? Iya. Ada juga. Ada apa lagi? Ada pohon itu, pohon apa itu yang digambar? Pohon ini namanya pohon cherry. Oh, pohon cherry. Iya. Pohon cherry. Suka cherry enggak? Cherry benar enak. Enak. Iya. Terus apa lagi ceritanya? Apalagi? Kadre, ini siapa? Ini orang tuanya, anaknya di air gak bisa diambil sama dia. Dia naik dari ininya, habis itu udah ke air gak bisa angkat. Oh, gak bisa angkat dia, anaknya. Iya. Oke, terus yang ini, yang satu lagi Kadre mau cerita apa itu? Iya. Liatin ini, dulu sama Bu Ruri. Ini kereta. Oh, itu kereta. Habis itu keretanya ada di rel. Jadi rel mau kemana keretanya? Ini keretanya mau ke terowongan. Ke terowongan. Sudah? Ya? Sudah? Belum. Belum? Gantian ya. Kita gantian nih. Ini lama-lama habis nih sama Kadra nih. Kadra mau bobo ya? Kenapa? Habis itu ini trompetnya. Oh, ada trompetnya. Oke. Okay. Ini awas matahari. Oke. Okay. Dadah dulu sama Bu Ruri. Dadah dulu sama Bu Ruri. Dadah. Yang sudah ini. Oke. Oke. Okay. Ini sebetulnya tadi skenarionya ini lupa kita berdua. Bahwa sebetulnya memang seharusnya Kadra muncul. Iya. Oke, jadi mohon maaf Kadra ya. Tempel di dinding. Jadi tadi memang sudah disiapkan dia pengen tampil juga, jadi di awal. Tapi kebetulan tadi karena kita presentasi agak lupa. Jadi kira-kira gitu. Silakan dilanjutkan Bu Peta dengan presentasi. Ya siap. Maaf ya ibu-ibu. Oke. Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Sebentar. Nah, tadi sampai ini ya, merubah mindset. Ya, merubah. Nah, selanjutnya merubah mindset. Mohon maaf di presentasi. Kenapa, Ibu? Presentasi satu halaman presentasi itu di PowerPoint di bawah kan ada. Ya. Sudah. Jadi di sini yang selanjutnya adalah untuk merubah mindset itu adalah salah satunya kita diharuskan untuk pantang menyerah sama anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena daya juang yang tertinggi itu adalah pada orang tua. Pengharapan yang paling besar itu adalah di orang tua. Saya bisa mencontohkan waktu itu Kadra artikulasinya kurang terlalu bagus. Akhirnya saya mencoba waktu coaching dengan Miss Aci, saya coba untuk ngasih tahu ke Miss Aci kalau Miss Kadra ini suka banget nih sama lagu gitu. Tapi bagaimana caranya dia bisa dari lagu ini dia bisa artikulasinya lebih jelas lagi. Oh, coba dengan intonasi yang suara. Sebentar ya Bu, saya matikan ini dulu.
sebentar. Maaf ya Bu, tadi saya matiin TV sebentar soalnya takut nggak kedengeran, maaf. Oke, selanjutnya saya tentang artikulasi tadi. Nah, ketika cara satu tidak bisa, saya mencoba dengan cara yang lain. Jadi waktu itu memang artikulasinya mulai membaik, tapi belum terlalu bagus. Akhirnya saya coba lagi ngomong sama Miss Aci. Miss Aci gimana ya kira-kira supaya dia cepat nih perkembangannya dengan artikulasi yang bagus gitu. Akhirnya Miss Aci bilang, coba deh di depan kaca Bu gitu. Nah ternyata di depan kaca itu Kadra lebih ekspresif. Kadra lebih senang, lebih happy, dan artikulasinya pelan-pelan menjadi lebih baik gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita bermain dengan anak, carilah permainan-permainan yang memang anak suka itu, dan jangan terpatok dengan anak bisa lebih enjoy gitu, lebih memahami permainannya. Selanjutnya. Yang kedua adalah mengontrol emosi. Nah, di sini sangat-sangat sering banget saya merasakannya ketika bersama dengan Kadra. Bagaimana saya bisa mengontrol emosi, apalagi kalau sudah banyak tugas rumah tangga, kecapean, itu biasanya timbul, manusiawi itu timbul. Tapi menurut saya adalah untuk memanage ini, nikmati prosesnya. Dengan kita menikmati proses dengan anak, kita enjoy, kita happy, feedback ke kita itu lebih terasa gitu. Jadi biasanya anak akan melihat dari apa yang dia lihat gitu. Yang selanjutnya yaitu relax. Relax di sini adalah kita pasti punya target-target. Kita punya target-target yang anak harus bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Tapi bagaimana target-target itu tidak membebani diri kita sendiri, tapi jadikan target motivasi terbesar kita saja gitu. Jadi maksudnya di sini adalah kalau bisa anak itu, kita kepada anak tidak memberikan tuntutan yang terlalu berlebihan. Boleh pengharapan, tapi pengharapan cukup dengan diri kita sendiri, tanpa harus kita bikin anak itu jadi kayak setelah ini apalagi ya gitu. Jadi ketika emosi bercampur dengan stimulus, yang timbul adalah tingkat stres. Nah, biasanya yang saya temui ketika saya sudah stres, sudah capek, sepaknya akan kelihatan itu confidence-nya bisa menurun, bisa start regress atau banyak timbul problem behavior. Nah, bisa saya contohkan di sini adalah untuk memanage emosi supaya lebih stabil. Biasanya kan Kadra itu Lego, di awal itu memang sesuatu yang sulit buat Kadra. Tapi dengan sesuatu yang sulit buat Kadra, tapi untuk pengenalan di awal itu saya coba untuk mengenalkan Kadra full. Dengan prompt penuh, mengenalkan benar-benar, oh ini warnanya ini, nanti kita samakan, kita kita pasang ke atas, bisa ke samping, bisa ke kanan. Jadi benar-benar step by step, prompt penuh, sampai akhirnya Kadra paham. Saya umpamakan Kadra itu di awal-awal adalah kotak kosong. Kenapa saya bilang kotak kosong? Karena ketika saya mau mencoba untuk meminta sesuatu dari Kadra, itu belum ada, masih kosong gitu, apa yang mau dikasih ke saya. Jadi bagaimana caranya
kita mengisi dulu kita kita berikan apa kita berikan stimulus berkesinambungan secara berkesinambungan sampai akhirnya anak mulai paham. Ketika anak mulai paham, perlahan-lahan barulah prompt dikurangi untuk dia bisa mendapatkan spontannya. Nah, yang ketiga yaitu menurunkan ego. Seringkali ego kita sebagai orang tua ingin memaksakan kehendak kepada anak. Ingin anak segera bisa, namun ketika anak belum bisa, dengan apa yang kita inginkan, kayaknya kita akan merasa frustasi, marah, kasar, dan kadang tidak sadar membentak anak. Karena ini yang saya rasakan. Jadi apapun yang saya share di sini adalah itu yang saya rasakan. Jadi salah satunya adalah saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Di awal-awal itu tidak mudah. Saya bisa waktu itu diskusi dengan Miss Aci. Banyak-banyak penyesalan di masa lampau yang terus mengikuti saya. Kenapa nggak seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Nggak untuk benar-benar bisa ini, bisa itu. Jadi saya mencoba berdamai dengan diri saya sendiri, terus saya menerima kondisi anak saya yang sudah Allah berikan kepada saya. Karena saya tahu banget, dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga tahu, apapun itu skenario Allah lebih baik. Nah, ketika kondisi anak kita terima, anak akan juga merasa diterima. Anak kita, insya Allah, stimulus selanjutnya yaitu pentingnya kita untuk memahami karakter anak. Kenapa? Karena di karakter ini kita bisa melihat kira-kira bagaimana ya cara masuk ke anak, cara ngomongnya ke anak gimana gitu. Nah, sebagai contoh waktu itu saya mencoba beberapa kali stimulus ke Kadra, apapun itu saya cobakan sampai akhirnya saya mendapatkan ternyata motivasi terbesar Kadra adanya di social enforcer. Jadi ketika saya bilang, wah kalau kayak gini mah Kadra bisa nih, Mami yakin Kadra bisa nih gitu. Nah ternyata ketika Kadra diberikan social enforcer seperti itu, kemampuannya meningkat gitu. Nah terus tentang karakter tadi, dengan saya membersamai anak, akhirnya saya bisa tahu lebih memahami lagi karakter Kadra seperti apa. Ternyata Kadra itu adalah tipikal yang sensitif dan tidak suka disalahkan. Nah, bagaimana caranya saya bisa meminimalkan rasanya ini? Akhirnya saya mencoba, oh intonasi saya mungkin lebih direndahkan atau mungkin saya lebih mengajak berpikir secara logika, secara sederhana yang anak bisa pahami. Nah, ketika tidak mau disalahkan, di awal-awal itu saya mencoba untuk mencari tahu dulu nih kenapa kira-kira dia seperti ini gitu. Jadi ketika dia tidak mau disalahkan, apa yang salah di diri saya gitu. Saya berkaca di diri saya. Saya coba kira-kira anak-anak seperti ini, saya baca lagi dari buku bisa, dari YouTube bisa, bagaimana caranya bahasanya, mengemas bahasa yang sampai akhirnya anak mau menerima apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya adalah open mind. Nah, jadikanlah diri kita itu sebagai gelas kosong. Terimalah semua ide, masukan dari siapapun, dari manapun, bisa jadi salah satu dari info yang kita dapat itu adalah awal dari perkembangan anak kita. Saya bilang seperti ini kenapa? Karena karakter saya bukan karakter saya yang sekarang. 2 tahun yang lalu saya adalah tipikal orang tua yang keras. Saya emosional, saya temperamen, disiplin yang sangat amat. Malahan Miss Aci bisa bilang didikan militer. Terus saya juga kurang suka menerima masukan dari orang lain. Saya juga berkarakter tidak mau menerima masukan dari orang lain. Tapi akhirnya
melewati Kadra, melewati Kadra perlahan-lahan Allah melihatkan jalannya. Perlahan-lahan saya mau berubah karena saya bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Kadra. Dan saya yakin menjadi orang tua itu memang tidak mudah. Orang tua harus bisa memerangi emosinya, harus menahan ego, mungkin juga ada yang bekerja, kecapean, pekerjaan rumah tangga lainnya, belum lagi kalau punya anak 2 atau 3 atau lebih, karena harus bisa membagi waktu dengan anak yang lainnya atau segudang masalah lainnya. Nah, pentingnya di sini menurut saya adalah me time. Saya kalau udah mulai stres, mulai capek, mulai nggak fokus, itu biasanya saya melakukan me time. Me time ini menjadi mood booster sendiri buat saya. Nah, biasanya saya mencari hobi-hobi yang saya suka. Nah, biasanya saya kalau nggak bernyanyi sama Kadra atau kalau mau pengen sendiri, saya bisa nonton film atau baca novel. Jadi, ketika udah tenang, barulah kita nanti pegang anak lagi. Yang selanjutnya yaitu untuk memperbaiki suasana hati ketika stimulus sama anak adalah pahami program secara keseluruhan. Jadi program yang saya jalani, saya masih mencari-cari materi ketika saya harus stimulus anak, itu membuat saya lebih membuat saya kurang tenang. Karena saya akan berpikir, oh setelah ini ngapain ya, setelah ini ngapain ya. Tapi kalau dipersiapkan sebelumnya, misalnya malam hari, dipersiapkan dulu programnya seperti apa, terus stimulusnya seperti apa, yang akan dijalankan, permainan-permainan apa. Nah itu biasanya mood saya lebih baik gitu. Dan di api Kadra itu cepat-cepat, buru-buru, kayak dikejar-kejar gitu. Nah ternyata itu kesini-sininya itu tidak bagus gitu. Akhirnya saya mencoba untuk santai, tempatkan diri menjadi teman anak. Ketika kita menjadi teman anak, tidak ada lagi itu yang namanya tuntutan, tidak ada lagi itu yang harus ini, harus bisa ini, harus bisa ini, tidak gitu. Jadi bagaimana kita menghargai juga, karena memang anak ini manusia, mereka punya keinginan, cuman mungkin belum secara gamblang untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Bye-bye. Yang selanjutnya adalah jadikan kita motivasi terbesar anak. Maksudnya di sini adalah biasanya anak itu menyukai mimik muka yang ekspresif, ceria, disertai dengan intonasi dan cara penyampaian yang heboh, bawel, seru, jenaka. Nah, saya di sini kenapa saya bilang harus menjadi motivasi terbesar anak, karena ketika saya dia merasakan Kadra itu lebih mau menerima apa yang saya bilang gitu. Jadi bawel di sini bukan berarti sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang menyebalkan buat Kadra, tapi berulang-ulang, berkesinambungan terus-terus, tapi tidak membuat anak bosan. Makanya kita harus mengulang itu dengan ekspresif, dengan ceria, dengan heboh. Gitu. Nah, sebagai contohnya waktu itu, Kadra untuk menstimulus, saya mencoba menstimul, saya coba nanya nama, dengan ini namanya siapa ya? Gitu. Terus dia masih cuek, masih sibuklah dengan dunianya sendiri, belum ada feedback ke saya. Saya jawab lagi pertanyaan saya yang tadi. Oh, Kadra ya? Wah, seru. Kadra main dengan siapa? Gitu. Dengan intonasi lebih ekspresif. Nah, biasanya itu nanti perlahan-lahan akan kelihatan progres anak gitu. Walaupun di awal-awal itu Kadra tetap sibuk sendiri, terus saya tetap tanya lagi gitu kan, oh tadi main sama siapa aja, Mami boleh kenalan dong gitu. Terus sampai akhirnya pada di titik dia notice. Jadi waktu itu sempat saya tanya, Kadra
Ini namanya siapa ya gitu. Terus tiba-tiba dia notice sepersekian detik melihat muka saya, dia jawab ada gitu. Dia jawab namanya sendiri Kadra. Jadi memang itu saya lakukan berkesinambungan. Langsung saya berikan reinforcer karena reinforcer ini sangat berpengaruh untuk perkembangan kemampuan Kadra. Nah, selanjutnya adalah sharing cara belajar. Untuk di awal-awal saya bingung. Memang tidak mudah, tapi saya bisa mengambil kesimpulan jika ada niat, celah akan selalu ada. Itu yang saya rasakan. Nah, orang tua memang diharuskan untuk bisa pintar-pintar untuk membagi waktu belajar, menyiapkan materi-materi yang akan distimulus kepada anak. Nah, biasanya saya dulu di awal-awal waktu saya coba asesmen Kadra kurang lebih 6 bulan, itu saya setiap malam, setiap harinya, dari jam 1 sampai jam 2 bahkan bisa lebih. Di sanalah saat di sana saya bisa untuk belajar karena di saat itu anak sudah tidur, kondisi malam juga tenang dan saya merasa lebih bisa mencerna pelajaran. Nah, ketika saya malam itu saya menyiapkan materinya seperti apa, program yang mau saya stimulus besoknya seperti apa. Nah, ke paginya saya menstimulus Kadra itu biasanya habis sarapan Kadra, terus saya kombinasikan. Jadi misalnya ada worksheet-nya juga, ada permainannya juga, ada art-nya juga, mungkin motoriknya juga. Jadi memang dikombin supaya Kadra nggak merasa jenuh. Nah, ini kan versi saya kebetulan sudah tidak bekerja lagi. Terus saya juga baru punya anak satu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memang bekerja? Bagaimana orang tua yang tidak bisa untuk memegang anaknya sama sekali? Atau bagaimana meluangkan waktu kepada anak? Nah, saya mencoba di sini. Saya yang saya tekankan selalu di diri saya adalah S2K itu sabar, stimulus, konsisten, komitmen. Di sini saya mengambil konsistennya. Saya merasa ketika saya konsisten melakukan sesuatu, tuh, jadi mungkin kalau orang tua yang bekerja bisa 1 jam sebelum berangkat atau 1 jam sepulang dari bekerja, selalu selalu carilah celah untuk berinteraksi dengan anak yang punya anak 2 atau lebih gitu kan, karena saya masih 1, tapi alangkah baiknya anak yang lain bisa diikut sertakan untuk stimulus satu anak gitu. Jadi ketika orang tua pun tidak bisa memegang anak dan mengharuskan untuk meng-hire satu terapis, enggak masalah, it's okay, tapi bagaimana kita sebagai orang tua tetap menjembatani anak. Sebagai contoh, ikut center, saya juga ada terapis juga gitu, tapi di sana saya tanya lagi ke terapisnya, tadi stimulus seperti apa, saya punya catatan sendiri, lalu saya ulang lagi di rumah. Setelah itu saya bikin lagi feedback Kadra seperti apa, lalu saya coba diskusikan lagi dengan terapisnya dan itu sangat-sangat terlihat progres anak. Baca referensi buku, bisa dari nonton YouTube atau masukan dari yang lainnya, karena dari sana saya bisa mengkombinasi dari ABCD yang saya pelajari, lalu saya tuangkan melewati materi yang berbentuk permainan-permainan gitu. Jadi itu sangat penting gitu. Contoh, beberapa contoh membersamai Kadra. Nah, saya mendapatkan worksheet segala macamnya itu dari Pinterest, itu saya print, bisa dijadiin flashcard, bisa dijadiin worksheet, terus saya juga cari di Google. Saya juga
banyak beberapa buku untuk permainan aktivitas apa aja di rumah. Nah, terus saya juga melihat dari YouTube, dari bermain Montessori di YouTube itu banyak sekali. Nah, saya mencoba dari waktu Kadra umur 3 tahun, worksheet mungkin gambarannya seperti ini, karena saya nggak mungkin bawa yang setebal itu. Jadi ini cuman beberapa aja, worksheet kurang lebih sampai detik ini kurang lebih 2000 worksheet yang saya stimulus ke Kadra dan permainan-permainan lainnya. Gitu. Nah, ini seperti contoh. Nah, yang selanjutnya yaitu catatan kecil, catatan besar. Nah, maksudnya di sini catatan kecil, catatan besar. Catat hal kecil setiap harinya, baik pada stimulus atau pada net. Saya biasanya menggunakan catatan kecil. Catatan kecil ini membantu saya untuk mengevaluasi lagi, mengobservasi kembali apa yang kira-kira perlu untuk anak saya. Nah, apa yang sudah spontan, apa yang belum spontan. Nah, stimulus ini saya lakukan setiap harinya per tanggal. Karena dengan per tanggal, saya akan tahu progresnya, oh hari ini dia belum bisa, oh hari ini dia udah bisa nih, gitu. Jadi, ketika ada kendala, saya bisa langsung tahu. Nah, ini mungkin contoh catatan besar dari yang dulu saya assessment kader dari awal level 1, level 2, level 3. Saya mencoba mengetik ulang. Jadi cara saya belajar adalah saya mengetik ulang semua ke dalam laptop. Dan pertanyaan apa yang kira-kira saya akan stimulus ke kader sesuai dengan umurnya. Gitu. Ini sebagai contoh aja. Nah, sebagai contoh untuk Yadra itu bubbling di umur 3 tahun, 3 bulan masih bubbling, masih belum jelas. Tapi saya catat bubbling itu per hari, misalnya tiup gitu kan, saya catat gitu. Sampai selagi saya tetap, mana ya kira-kira dia udah spontan, mana artikulasinya udah jelas. Itu per hari saya catat. Sampai akhirnya saya tahu, oh dia udah bisa satu kata nih, dia udah bisa dua kata, terus distimulus lagi dengan kata sifat, kata kerja, kata keterangan. Akhirnya dia bertambah tiga kosa kata, dan sampai akhirnya saya bisa tahu Kadra itu katanya 400 kata waktu umur tahun 9 bulan kalau nggak salah. Nah, dan tujuan dari catatan kecil ini adalah kita lihat progres anak, sekecil apapun itu progres. Nah, ini contohnya, dulu saya bikin catatan kecil ini dari HP, beberapa di HP, terus akhirnya saya tuangkan di catatan kecil di buku. Nanti setelah ini spontan, saya bikin lagi di catatan besar. Jadi sebagai evaluasi saya lagi untuk bisa diskusi dengan profesional dalam hal ini Bu Ruri. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi lagi. Jadi, waktu dulu di awal-awal, karena saya belum dapat role dari Bu Ruri, saya mencari orang terdekat. Saya mencari orang terdekat, yaitu suami saya. Biasanya setiap apapun yang saya stimulus dari pagi hingga sore atau malam, saya akan ngobrol lagi dengan suami, saya akan diskusi lagi, kira-kira stimulus seperti ini, hasilnya seperti ini, kendalanya seperti ini, solusinya seperti apa. Jadi kita walaupun kekuatan ada di orang tua, tapi kita juga harus punya tim. Karena dengan tim kita akan merasa kuat, kita punya banyak sendiri nggak terpikirkan gitu. Nah, hasil rentan 6 bulan mendapatkan program dengan Bu Ruri, saya serahkanlah itu ke Bu Ruri yang 170 halaman yang dibilang sama Bu Ruri itu gitu. Nah, sampai akhirnya yang sudah bisa atau yang belum bisa. Yang selanjutnya yaitu sharing bermain di net. Nah, di awal-awal saya jujur aja bukan tipikal orang yang bisa bermain secara natural kepada anak.
Tapi kesini-sininya setelah banyak tempaan melewati Kadra, perlahan-lahan itu berubah. Nah, untuk bisa bermain secara natural di lingkungan sehari-hari, saya merasa kalau sayanya sendiri yang harus berubah. Nah, waktu itu di awal-awal saya ngomongnya kaku sama Kadra. Ngomongnya waktu itu sempat Kadra juga kaku, untuk ngobong juga kaku karena role modelnya Kadra itu adalah saya gitu. Ketika saya kaku ya otomatis Kadra kaku. Nah, caranya gimana? Saya mencoba untuk senatural mungkin. Saya mencoba untuk lebih kayak sehari-hari, karena kan kalau di bahasa sehari-hari ada kayak kenapa sih, emang kenapa gitu kan. Nah, dicoba ngomongnya kayak gitu aja ke Kadra, saya coba kayak gitu dan ternyata Kadra mengikuti gitu. Jadi untuk bermain di net ini menurut saya yang pertama adalah kita memahami program secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika kita tahu dengan poin-poin besar dalam program, biasanya kita akan bisa mudah mencari celah-celah kira-kira program yang kayak gini bakal bisa masuk di Kadra ketika situasi seperti apa ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi strategi-strategi itu munculnya dari kita melihat ketika di lingkungannya gitu. Nah, contohnya waktu itu saya mencoba untuk tiga program sekaligus, memahami instruksi tiga langkah, preposisi, dan kata benda. Nah, bagaimana tiga program ini bisa saya lakukan secara bersamaan pada keadaan yang natural? Akhirnya saya memberikan instruksi, Kadra tolong ke atas, ambil kaos kaki di lemari dalam laci, atas bawah. Jadi, kata benda dapat, preposisinya dapat, anak juga mengerti instruksi sederhana, dan awareness-nya juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah tetap catatan kecil dan evaluasi kembali. Jadi waktu awal-awal saya untuk di net itu, saya biasanya standby dengan handphone. Jadi misalnya dia lagi sosialisasi dengan temannya, itu biasanya saya catat kira-kira apa ya yang Kadra itu udah spontan, terus apa ya yang perlu dibantu lagi, itu kan biasanya kelihatan nanti di lingkungan. Nah, setelah saya bikin catatan seperti itu, saya evaluasi lagi, dan saya tetap nanti menunggu-nunggu waktunya review. Waktu itu saya masih review sama Bu Ruri, saya masih coaching sama Miss Aci, jadi saya pasti menunggu itu gitu. Untuk review lagi, kira-kira apa nih, bagaimana cara mensikapinya, terus program apa lagi nih kira-kira yang bisa Kadra terima lagi gitu. Jadi pentingnya di situ adalah suatu tim dan tetap orang tua adalah jembatannya gitu. Nah, untuk di net menurut saya adalah pentingnya memahami teori ABC, antecedent behavior konsekuensi, karena jujur ini sangat sangat banyak terjadi di natural, di kehidupan sehari-hari. Contohnya waktu itu Kadra sempat membuang makanannya, tiba-tiba dia kayak muncratin makannya gitu. Terus yang ada di diri saya waktu itu adalah pertama tidak memarahi, tidak menjak. Setelah itu mencari tahu kira-kira tadi ngapain ya dia. Nah, dari sanalah kita dapat antecedennya. Oh, ternyata Kadra tidak suka dengan tekstur makanannya. Nah, dengan kita udah tahu nih, oh ternyata gara-gara tekstur makanan, dia membuang makanannya. Nah, caranya konsekuensinya seperti apa ya? Mungkin dengan mengganti tekstur makanan gitu untuk behavior yang kita inginkan dapat. Nah, sharing bermain di net ini juga pentingnya suatu tim. Jujur di awal saya punya, saya karena masih punya anak satu, jadi saya agak bingung untuk mencari teman sosialisasinya Kadra. Sampai akhirnya saya mencoba untuk ke beberapa tetangga untuk ngobrol tentang Kadra, terus minjem anaknya untuk saya bawa ke rumah, pinjem dong anaknya untuk saya bawa ke rumah, saya bikin suatu skenario yang akhirnya
Kadra ada interaksi nanti dengan temennya ini gitu, tapi tetap saya jadi moderator. Di awal-awal saya jadi moderator. Oh, Kadra kayak gini ya, Kadra temannya mau ini loh gitu. Jadi saya tetap menggaiden Kadra. Akhirnya sampai Kadra paham, dia notice, pelan-pelan saya mundur gitu. Jadi memang di awal-awal itu cobakan segala sesuatunya, prom secara bertahap sampai akhirnya anak bisa spontan. Nah, saya bisa mengibaratkan tim itu adalah seperti olahraga kriket ya. Nah, anak adalah sebagai pemain, orang tua pelatih, profesional adalah manajer. Nah, bagaimana masing-masing memang mempunyai tujuan masing-masing, tujuan yang sama, tapi tetap pengharapan daya juang yang paling besar itu ada pada orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya semangat, kalau orang tuanya melakukan apapun, insya Allah itu progres ada, dan itu yang saya rasakan. Sampai akhirnya saya perjalanan saya dari awal sampai detik ini, saya bisa merasakan titik tertinggi dari suatu kesabaran, yaitu ikhlas. Ketika saya ikhlas, tidak ada lagi rasa yang, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, bagaimana kalau enggak seperti ini, bagaimana kalau enggak seperti itu, enggak. Enggak ada lagi pikiran seperti itu, yang ada saya menerima apapun itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu rasanya saya lebih plong. Lebih plong, lebih santai menjalani apapun itu, yaitu yang saya rasakan selama ini. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan panjang lebar yang bisa saya sampaikan apa saja pengalaman saya selama menstimulus Kadra, tapi tidak jauh dari ini semua bentuk tim walaupun sebenarnya tonggak awalnya adalah orang tua gitu. Ya Bu Ruri. Ya Bu Meta luar biasa ya. Terima kasih atas sharing-nya, presentasinya ya. Luar biasalah pengalaman perjalanannya. Saya juga bersama tim juga bagaimana menyaksikan Bu Meta dan Kadra bertransformasi. Jadi enggak cuma Kadra nih yang dilatih ya, ternyata Bu Meta juga bertransformasi. Mohon maaf Bu Meta, mungkin di share screen-nya dimatiin dulu. Oke, siap Bu. Jadi kami juga sama-sama melihat ya, saya dan bersama tim gitu melihat bagaimana Bu Meta dan Kadra bertransformasi. Jadi yang di terapi itu sebetulnya ternyata bukan cuma Kadra ya Bu, Ibu juga ya Bu ya. Banget Bu, saya yang berubah. Yang terakhir itu yang benar-benar luar biasa bahwa kita memang harus ikhlas ya Bu ya. Jadi begitu ikhlas itu datang. Insya Allah jalan menjadi lebih ringan gitu ya, dan itu ternyata begitu kita bisa nih dari poin-poin Bu Meta ya, bisa mengatur emosi, bisa menurunkan ego, perbaiki suasana hati kita sendiri juga, terus kita akan muncul gimana caranya kayak keluar sendirilah ya, bahwa kita bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak, kepada kita juga, kemudian kita cara belajar itu akhirnya keluar sendiri gitu, karena kitanya juga sudah tenang, sudah ikhlas dan sudah, dan tentu dengan kerja keras gitu ya. Jadi saya nih kan biasa ya beda waktu di sini di Paris dan di Jakarta gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga sore di sini baru sempat ngobrol-ngobrol atau ngeliat-ngeliat lah ya tugas-tugas atau segala macam. Nah tuh biasanya Bu Meta sering tengah malam tuh di Indonesia ya. Jadi saya tahu banget nih Bu Meta emang sering begadang memang. Dan terus terang nggak cuma Bu Meta aja. Jadi ada beberapa peserta troll atau ada beberapa juga peserta coaching dan konsultasi yang emang dan saya kita benar-benar bekerja keras gitu ya, mengorbankan waktu, salah satunya waktu tidur gitu ya, dan memang kelihatan gitu di, kalau saya bisa bilang di anaknya gitu ya, bagaimanapun kondisi anak gitu. Jadi anak sekali lagi spektrum autisme, kalaupun memang diagnosenya autis itu spektrum bentuknya ya, jadi tidak bisa hasil pun kita samakan misalnya, oh ini begini begini hasilnya harus begini, tidak, tapi kita benar-benar deh pokoknya kalau orang tua terlibat aktif
kelihatan banget anak-anaknya di anak-anaknya. Oke, mungkin sebagai sedikit konfirmasi dari cerita Bu Meta, bukan konfirmasi apa Bu ya, kayak apa gitu katanya bukan. Tapi saya mau mempersilahkan nih Miss Aci gitu untuk cerita-cerita sedikit dulu gimana dulu dan sekarang dengan Kadra dan juga Bu Meta sebagai coachnya. Gimana Miss Aci? Bisa di unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, halo Bu Meta. Saya ngeri-ngerin Bu Meta dari tadi sambil flashback, sambil agak-agak terharu dan sebenarnya ini lagi nunggu Melo ini nih. Melo banget ini. Iya, benar kebayang perjuangannya memang benar-benar luar biasa dari awal. Rasanya jujur di awal saya ketemu Kadra dan Bu Meta nggak pernah kebayang kalau prosesnya Kadra akan jadi secepat ini. Maksudnya mencapai proses yang saat ini akan menjadi secepat ini. Tapi begitu pas di awal kita bisa banyak komunikasikan ya, Bu Meta, ketika saya home base juga kita banyak tektokan. Jadi bagaimana nih Bu Meta, dari Bu Metanya bagaimana, dari sayanya bagaimana, dari Kadranya bagaimana. Itu benar-benar kita olah bersama. Ya, kita olah bersama sampai akhirnya pelan-pelan kita tahu nih celahnya di mana. Oh, kalau nggak bisa, oke kita lewat jalan yang ini. Nggak bisa, lewat lagi jalan yang ini. Pokoknya terus dicoba. Jangan sampai ada kata menyerah dan jangan sampai ada kata lelah sih. Walaupun ya namanya manusia ya, lelah cuma kayak ya bismillah aja gitu. Ya Meta ya. Iya, banget nih. Yang selalu masih sesi yang pertama kali ketika saya bersama dengan Kadra. Suaranya Miss Aci. Dan sesinya selesai. Oke, suara sudah kedengeran lagi? Udah ya. Oke. Okay. Iya, jadi sesi yang pertama kali setelah selesai dengan dengan Kadra home base, sesi home base pertama dengan Kadra itu Bu Meta turun tangga. Tadi Mami lihat dari CCTV kadang nggak nurut ya sama misnya itu tek. Sampai sekarang keinget sama saya. Oke, wow. Udah gitu, setelah itu kan ya seperti biasa kita komunikasi dan salah satu proses komunikasinya itu menyampaikan si 2000 worksheet yang tadi dikasih tahu sama Bu Meta itu saya. Oke, ini kita gimana ya untuk jalan ke depan barang-barangnya ya gitu. Tapi akhirnya kita sisir bareng-bareng ya Bu Meta ya. Iya. Yeah. Bu Meta sampai di mana waktunya seperti apa yang bisa di-share ke Kadra, terus dari home base-nya juga ketika waktu itu masih home base, saya juga izin sama Bu Meta. Bu Meta, kalau misalkan sesinya nanti kita mix ya, nggak hanya di dalam kamar. Mungkin saya akan turun ke bawah, mungkin saya akan ke taman, mungkin saya akan ke playground, mungkin saya akan keliling komplek gitu kan. Gitu. Itu yang saya lakukan. Pokoknya dicoba stimulus-stimulus yang ada benar-benar di sekitar Kadra tuh apa aja kita kenalkan. Gitu. Dan bangga banget ngelihat kemajuan Kadra dan Bu Meta saat ini. Benar-benar ya usaha hasil tidak mengkhianati proses ya. Harapannya amin, ya Allah. Terlepas dari segala kemajuannya Kadra, harapannya bisa apa yang ditunjukkan oleh Bu Meta saat ini dicontoh juga oleh ayah, bunda, bapak, ibu yang nonton saat ini bahwa ya usaha, kegigihan dan pengorbanan itu pasti ada hasilnya. Gitu. Kita harus percaya, jangan menyerah, jangan lengah, bismillah. Yakinlah pada anak kita bahwa dia bisa menunjukkan proses, menunjukkan progres juga walaupun sedikit demi sedikit, tapi hargai proses itu.
gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Meta sudah sampaikan juga, baik buku kecil ataupun buku besar, semuanya didokumentasikan tujuannya biar kelihatan nih. Kita bisa menghargai progres walaupun sekecil apapun, kita bisa menghargai itu gitu. Jadi nggak langsung harap terlalu jauh, tapi pelan-pelan, tapi pasti. Gitu. Gitu aja kali ya dari saya, Bu Ruri. Ya, soalnya kalau lama Miss Aci saya bisa nangis nih bentar lagi. Oke, makasih Miss Aci ya. Jadi jadi ini kita nih sebagai konsultan ya akan sangat-sangat berbahagia, sebagai profesional akan sangat berbahagia kalau orang tuanya seperti Bu Meta semua gitu ya. Jadi yang supportnya sangat-sangat positif, apa kita benar-benar diimplementasikan, dijalankan. Kemudian pesan satu lagi adalah hargai proses gitu ya. Jadi kita memang melihat hasil alhamdulillah Kadra luar biasa, tetapi sekali lagi buat diagnosa anak, daya tangkap, dan kemudian juga banyak faktor-faktor lain gitu ya. Tetapi yang kita bisa support sebagai orang tua ya kita memberikan support yang benar-benar positif gitu kepada program dan benar-benar konsisten. Apa Bu? S2K2 ya? Iya, S2K2. Bagus banget, oke. Okay. Nah, sekarang kita akan mencoba menelaah pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Mungkin Bu Meta jawabnya. Pertanyaannya kayaknya udah lumayan banyak. Dari Bu Nur Afni, Masya Allah, perjuangan seorang mami Kadra membuahkan hasil, perkembangan Kadra sangat luar biasa. Semoga anak-anak kami bisa mengejar ketinggalan tumbuh kembangnya. Amin. Amin, amin ya Allah. Bu Nur Afni. Kemudian dari Buni Amalia, Masya Allah Kadra, pinter banget. Mami Kadra mau tanya, Mami Kadra mau tanya, apakah dulu Kadra ada masalah dengan kontak mata, steaming, ketawa-ketawa sendiri, dan sebagainya? Ada nggak tuh ciri-ciri yang kayak menjurus ke autisme? Ada banget. Kadra itu susah banget kontak matanya, susah banget kalau saya panggil, itu benar-benar kalau bahasa kasarnya digetok dulu dia baru ngelihat, diginiin dulu Kadra gitu, baru dia oh ya, itu pun sepersekian detik. Terus Kadra juga steaming, Kadra juga suka nyanyi-nyanyi yang diulang gitu. Ketawa sendiri pernah banget, tiba-tiba yang dia lagi duduk terus tiba-tiba dia yang ketawa sendiri, saya pikir dia ngelihat yang gaib gitu ya. Kenapa ketawa-ketawa sendiri? Ada seperti itu. Dan nangis tiba-tiba juga ada. Pernah waktu itu dari nangis, tiba-tiba dia ketawa, itu ada. Gitu. Kalau mulai verbal, umurnya berapa ya, Bu? Ya? Kadra itu babbling umur 3 tahun. Sebenarnya dia lebih banyak babbling sampai umur 3 tahun, 3 bulan. 3 tahun 4 bulan itu mulai keluar satu kata. Mulai keluar satu katanya di 3 tahun 4 bulan. Oke, 3 tahun 4 bulan ya. Terus kemudian ini pertanyaan dari Bu Nur Afni, Kadra ini tipe yang hipo atau hiper, dan apa problem behavior yang paling parah Kadra lakukan? Dan penanganannya apa ya? Dulu di awal-awal Kadra itu pernah sempat gigit saya. Jadi waktu itu mungkin sensorinya juga ya. Jadi dia pernah sempat gigit saya. Agak kaget juga gitu. Sebenarnya Kadra dia hipo, tapi ketika ada satu sensori yang terlalu banyak diterima, itu luar biasa, dia bisa lompat-lompat dan itu enggak berhenti gitu. Bisa naik ke atas meja, itu enggak berhenti. Nah, tadi apa lagi ya, Bu ya? Tentang jadi apa pernah rigid juga, kemudian ya maksudnya ada problem behavior yang gigit itu ya yang paling iya gigit terus ini kalau misalnya nggak sesuai yang dia inginkan dia bisa ngelosor ke bawah dan itu nggak berdiri lagi dan bisa nangis berjam-jam dan tanpa ada sebab atau misalnya saya lagi mengarahkan Kadra untuk stimulus suatu stimulus dan dia nggak mau, ya udah nangis sampai berjam-jam. Terus biasanya Ibu bagaimana penanggulangannya, Bu? Dulu di awal-awal kan saya bilang saya didikan glitter. Jadi biasanya saya tidak memberikan apa yang anak mau gitu biasanya. Jadi di awal-awal misalnya dia mau keluar atau dia mau main dulu atau gimana, nggak bisa, kerjain dulu baru main. Saya parah dulu, Bu. Tapi kamu tahu pokoknya ini
terlalu kaku gitulah ya Bu ya. Kaku, parah banget, tapi akhirnya ternyata untuk seperti itu tidak harus seperti itu gitu loh. Ternyata ternyata dengan kita mendekati anak, kita bermain bersama anak, perlahan-lahan kontak mata itu langsung dikasih tanpa kita minta. Saya mendapatkan itu langsung. Behavior itu perlahan-lahan turun karena anak merasa nyaman. Jadi intinya sebenarnya nyaman dulu saya merasakan Kadra itu, ketika dia nyaman, dia nggak takut lagi sama saya. Karena dulu Kadra sempat takut sama saya, Bu. Dia kalau misalnya udah naik, saya udah bilang, Kadra, gitu kan, dia udah yang, mukanya udah yang tegang. Udah yang, ini ngapain lagi ya, ini dikasih apa lagi ya, gitu. Tapi sekarang ketika saya bilang, Kadra yuk, main yuk. Dia dengan malah dengan serta-merta dia, Mami hari ini kita mau main apa lagi ya gitu. Karena dia udah senang, karena saya bukan seseorang yang dulu lagi gitu. Itu sih Bu yang saya rasakan. Ya mungkin kalau dengan bahasa kerennya, pairingnya udah bagus ya Bu. Ya benar. Dia ngisi Kadra sama Ibu karena ngeri gitu, dia serem. Iya benar. Dengan berubahnya pendekatan Bu Meta ya, dengan ilmu-ilmu behavior lah ya, teori ya. Dan sebagainya, reinforcer, fungsi behavior juga akhirnya ya bisa bagaimana kita menangani anak, itu akhirnya dilakukan sama Bu Meta, dan kemudian ya Kadranya juga akhirnya kedekat sendiri nih, kontak mata yang dicari pun nggak dicari-cari juga. Enggak. Ya nggak pakai disuruh lihat-lihat ya. Enggak ya. Enggak. Proses pairingnya udah bagus, instruction control dari Bu Meta juga udah bagus, gitu ya. Ya dia lihat sendiri, dia mengerjakan tugas sendiri, malah nagih ya. Malah, iya. Apa ini, kalau dia udah senang, nah, deketin sendiri udah ketagihan, jadi Bu Metanya tuh udah jadi reinforcer buat Kadra menghabiskan waktu bersama Mami, itu menyenangkan. Jadi dia datang lagi Bu, nggak disuruh-suruh lagi, datang sendiri gitu ya. Jadi memang kalau ditanya harus kreatif, harus usaha, ya harus banget ya. Kita bisa lihat Bu Meta tuh berubah gitu, yang tadinya militer, sekarang ya seperti guru TK lah ya Bu ya sekarang ya. Ya heboh, ceria. Pria, guru TK selalu punya sesuatu yang menarik dan sebagainya gitu ya. Awalnya nggak mudah sih Bu, awalnya aneh karena saya memang bukan tipikal yang bisa main sama anak, tapi karena keinginan terbesar saya adalah anak berubah, Kadra mau ada progres, mau tidak mau dari saya sendiri harus berubah dulu gitu. Ya itu yang mungkin kunci buat orang tua yang lain juga ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Eliza, saya mau tanya bagaimana keseharian Kadra mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Apa saja aktivitas yang dilakukan, berapa jam sehari Ibu ngajarin Kadra? Balik lagi, di awal-awal saya itu 40 jam per minggu. Tapi balik-balik lagi jangan dicontoh, karena itu balik lagi S2K2, konsistennya kita. Walaupun jamnya cuma 1 jam atau 2 jam, tapi kalau konsisten, insya Allah itu kelihatan progresnya. Nah, Kadra dari pagi itu biasanya setelah dia sarapan, saya biasanya udah siap nih dengan catatan kecil saya tadi. Materinya sudah saya siapkan, misalnya ada flashcard atau permainan apa, itu udah saya siapkan dulu. Nanti pas stimulus, saya langsung, oh Kadra hari ini kita mau main ini nih, gitu. Terus biasanya saya combine itu maksudnya bisa yang nggak selalu di atas meja, dulu memang di awal-awal itu selalu di atas meja, tapi ternyata di atas meja itu bikin anak jadi, apa sih, ini belajar lagi, gitu. Ternyata belajar itu kan tidak harus di atas meja, gitu. Akhirnya saya coba ke lantai, waktu itu transisi ya, Miss Aci ya, dari meja ke lantai, gitu kan, habis itu baru keluar. Nah, saya mengkombin itu dari sensorinya ada, mungkin bermain Play-Doh, dari bermain Play-Doh saya juga bisa menstimulus kata benda ke Kadra, bisa menstimulus kata kerja, gitu. Jadi, permainan itu menurut saya adalah hal yang sangat penting, karena dari bermain kita bisa menemukan apapun yang di dalam program secara bersamaan gitu. Jadi menurut saya itu lebih mudah gitu. Oke. Okay. Ya, jadi benar-benar dipersiapkan nih Kadra udah bisa apa? Misalnya udah bisa ngomong apa aja nih, mungkin nih, Bapak Ibu
anaknya bisa dicatat, udah bisa ngomong kata benda apa, kata kerja apa, kemudian udah mungkin dari LR listener responding, LRFSI-nya udah bisa apa aja. Nah, itu udah dicatat tuh. Jadi waktu ketemu anak pagi-pagi atau lagi makan atau lagi bermain, lagi apa ya, itu kita tanyakan atau kita kasih perintah yang sesuai yang memang dia udah bisa. Jadi maksudnya itu terintegrasi di dalam permainan atau tugas-tugas yang disiapin Bu Meta malam sebelumnya ya Bu ya. Iya, malam-malam sebelumnya. Dan kira-kira gitu. Terus kemudian nih tadi ada pertanyaan tentang Lego nih kan. Kan Lego Kadra sedang dilatih bermain Lego nih misalnya begitu ya Bu ya. Apakah hal tersebut dilatih setiap hari lalu ganti mainan lain setelah dia bisa main Lego atau ya Lego aja dulu sampai kayak gimana itu Bu? Biasanya saya di awal-awal itu nggak patokan satu ya Bu, nggak patokan satu. Memang ya kita misalnya Lego dia belum bisa, it's okay gitu. Tapi kan kita melakukan itu setiap hari. Nah setiap hari itu 24 jam loh lama gitu kan. Nah itu bisa berkesinambungan gitu. Misalnya setelah Lego dia bosen, ya udah kita coba cari, oh kira-kira dia mau apa lagi. Ini kan dia bisa milih ya, kita bisa ngarahin, kadang mau ini atau ini gitu kan. Oh dia mau ini, okay, nggak apa-apa, masalah yang penting kan sebenarnya nyaman dulu nih anak. Ketika anak nyaman mah, apa yang kita berikan insya Allah diterima dengan baik oleh anak gitu. Ya, jadi kunci pertamanya kenyamanan anak ya. Terus ya. Kemudian juga mungkin sekalian nih ya, mungkin ada yang salah interpretasi kalau terapi ABA harus 40 jam seminggu. Ya, itu benar-benar ya belajar bahasa aja, ada bolak-balik gitu sampai anaknya enak gitu ya, bukan gitu. Benar-benar ya campur. Dan yang memang harus dilakukannya setiap belajar bahasa sendiri ada di meja karena mungkin beberapa anak tidak bisa belajar langsung gitu ya. Kemudian ada yang sesudah itu ya anak ini butuh apa gitu ya, butuh bermain, mungkin kemampuan sosialisasi, kemampuan kemandirian dan sebagainya, itu termasuk di dalam waktu yang 40 jam itu. Walaupun sekarang sebetulnya kayak Dewa juga udah jarang yang 40 jam ya, tergantung. Yeah. Tapi ya kira-kira itu semua loh Bapak Ibu, bukan berarti misalnya 40 jam, 8 jam sehari, atau kalau yang sekarang 25 atau 30 jam sehari, seminggu, berarti 5-6 jam sehari, itu Bu Meta nanya-nanya mulu sama Kak. Enggak begitu ya, enggak ya. Gitu. Karena kombinasi juga motorik juga Bu, karena kan di rumah juga bermain motorik juga, macam-macam, jadi intinya kayak bikin taman kanak-kanak lah di rumah. Ya itu bervariasi kebutuhan anak Bapak Ibu apa, ya itulah yang kita support ya. Jadi kalau Kadra kebetulan belum bisa, motoriknya belum bisa apa, nah itu dilatih juga termasuk yang di dalam itu. Jadi bukan benar-benar belajar bahasa aja yang kebetulan memang dia terlambat waktu itu ya. Terus kemudian, jadi kalau bermain sama Kadra, dulu nih ya waktu Kadra belum bisa out nih ya Bu ya, apakah Ibu tuh ngoceh sendiri gitu? Iya. Atau gimana tuh Bu? Kalau bermain waktu itu ya misalnya mobil-mobilan dulu kan Kadra nggak ngerti itu mobilan harus dimaju, harus dimundur, harus bisa diputer, bisa apa gitu kan ya. Saya ngomong Bu, ini mobilnya jalan ya, wah dia mendaki nih, wah dia menurun lagi. Jadi kayak cerita gitu di depan Kadra. Nanti kalau misalnya Kadra belum notice gitu kan, saya ambil tangannya, oh dia pegangin ke mobilnya, terus mobilnya jalan ya Kadra ya, kenapa dia mobilnya jalan kemana ya gitu. Jadi benar-benar di saya mengenalkan Kadra itu bermain benar-benar awal, karena memang dulu permainan ini dikumpul-kumpulin aja sama Kadra tanpa dia tahu fungsi dari permainan itu gitu. Jadi ya itu ngoceh sendiri Bu, ya. Bawel sendiri. Ya. Tapi memang betul kok apa yang dilakukan Bu Meta, karena menurut penelitian juga kalau kita memperkaya apa namanya, memformulasikan apa yang dilakukan setiap hari gitu ya, sesuai bahasa anak ya, kalau anaknya bahasanya kalau bagus ya kita pakai bahasa sedikit, kalau udah mulai bagus banyak gitu ya, itu memang meningkatkan kemampuan berbicara anak gitu nantinya gitu. Jadi ya Bapak Ibu nih ya terpaksa lah menjadi cerewet sendiri ya kalau anaknya kebetulan belum bisa menimpali gitu, tetapi tentu dengan program bahasa juga pelan-pelan, nanti sambil bermain pelan-pelan dia akan ada responsnya. Jadi proses ya gitu, jangan tiba-tiba pengen jadi kayak Kadra nyaut-nyautin kayak tadi, enggak gitu ya. Ini Kadra juga ini melalui tahap. di awal itu belum Bu. Kadra di awal bermain saya apa namanya, benar-benar saya tuh misalnya kalau jalan ke depan itu benar-benar kata-katanya cuman ke depan. Mobilnya ke depan. Udah gitu doang.
karena kan nggak bisa ngomong banyak-banyak gitu. Ya, ya, jadi selalulah tuh distimulasi terus gitu, walaupun belum bisa, tapi ya kita masukkan bahasa-bahasa yang secara reseptif dia pasti juga akhirnya adalah yang ditangkap dari dia gitu ya, pelan-pelan. Oke, gimana menjaga fokus terhadap belajar anak? Ini pertanyaan dari Bu Yani. Balik lagi, awalnya itu saya mencari mungkin sesuatu yang nggak sulit dulu ya sama Kadra, karena kalau udah sulit duluan dia pasti ah males, ah udahlah ngapain ini gitu kan. Tapi enjoy dulu lah, enjoy dulu di depan, terus mencari permainan atau stimulus yang dia udah bisa dulu gitu, baru nanti sedikit-sedikit diberi masukan pelajaran, atau bukan pelajaran ya, stimulus yang baru dia kenal, yaitu latihnya itu dengan memberikan prompt penuh kalau saya dulu. Jadi kalau dia belum paham ya saya berikan prompt penuh, saya kenalkan sampai pelan-pelan dia notice, oh ini kayak gini loh. Kan otomatis kalau misalnya kita kasih tahu, anak kan biasanya itu lebih suka daripada harus ditanya-tanya gitu biasanya. Ya, jadi ini juga suatu proses ya Bu ya. Jadi kalau fokus pun kita lihat minat anak sukanya apa, kita masuk. Ya. Terus kemudian juga proses ya, kalau hari ini cuma bisa 1 menit atau cuma dia cuma ngetik doang 5 detik ya udah nggak apa-apa, tapi ibu jangan putus asa, besok lagi, barangkali besok jadi 10 detik, udah habis itu besok lagi gitu. Tapi kalau kita jumlah-jumlah akhirnya banyak kan, makanya tadi ada konsistensi yang penting ya, jangan patah semangat gitu. Oke, ini banyak sekali yang bilang proud of you mami gitu ya. Amin, amin ya Allah sebagainya untuk Kadra, mami hebat. Oke. Okay. Masya Allah. Tapi sebetulnya dulu Kadra itu diagnosenya apa ya, Bu? Kadra diagnosanya dulu itu masih ada PDD-NOS, sekarang kan udah nggak ada ya. Tapi dulu itu saya masih ingat banget psikolognya ngajak Kadra main. Tapi memang Kadra nggak ada feedback, ekspresinya flat, dan dia juga belum ngomong waktu itu, belum ada kata. Jadi waktu itu ditegakkanlah satu diagnosa yaitu PDD-NOS, karena Kadra itu udah mengarah ke autis kata psikolognya. Ini kalau nggak cepat-cepat bisa lebih berat lagi, itu sih yang dibilang sama psikolognya. Itu umur berapa tuh Bu ya diagnosenya? Kadra itu 3 tahun 3 bulan itu Bu. Jadi waktu Kadra didiagnosa saya nggak nunggu lama. Jadi waktu itu memang sempat denial 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan saya denial, saya nggak terima. Tapi setelah itu saya cepat-cepat bangkit karena Kadra butuh perkembangan gitu. Jadi sebulan setelah itulah saya langsung masukin ke SI, baru belajar Abah. Oke, okay. Ya jadi ibu-ibu, kalau saya juga orang tua ya dari ABK, jadi di awal sih kalau denial itu manusiawi ya, tapi jangan lama-lama. Denial anaknya tambah gede masalahnya gitu ya. Oke, okay. Kemudian Mam, dari semua milestone apa yang paling sulit buat Kadra? Kadra itu mungkin bisa dibantu sama Misachi. Misachi yang kelihatan banget itu Misachi. Dia masih ada ngelihat ini ya Miss ya, miring ya Miss. Sampai sekarang dia masih ada ngelihat itu ya Miss. Ngelihat. Jadi kalau misalnya dia udah ada sesuatu yang dia misalnya biasanya saya ngasih dia tugas atau apa gitu, permainan atau apa, tapi misalnya dia ada waktunya dia tuh kayak set, dia langsung ngeliat miring gitu. Itu ada sampai sekarang masih, tapi jauh berkurang dari dulu gitu. Mungkin ada tambahan dari Miss Hachi? Sosial sih, jadi untuk sosialisasi karena memang mulainya terlambat, jadi ketika untuk mengejar sosialisasi pada saat ini memang butuh proses ya. Yeah. Gitu. Jadi kita mulai dari awal tadi manggil teman-temannya ke rumah, kemudian sempat ada sekolah juga, itu sangat membantu, kemudian main di playground gitu. Jadi untuk sosialisasi juga ingat nggak Bu Meta di awal-awal belajar mengenal teman dengan jadi semua foto-fotonya temannya. Iya, jadi ada, di awal-awal di sekolah, main, di sekolah, ya? Iya di sekolah itu saya mencoba untuk bekerja sama dengan kepala sekolah.
sama shadow teacher di awal-awal waktu 3 bulan pertama dengan gurunya juga, wali kelasnya juga. Saya coba, apa sih pelajaran di sekolah, tolong saya dikasih tahu. Saya print ulang, contohnya yaitu foto-foto temannya, foto gurunya, itu yang kita bikin seperti permainan ya, misalnya untuk Kadra kenal, oh ini teman-temannya, nanti kalau bertemu panggil temannya seperti ini, gitu. Jadi makanya saya bilang di sini pentingnya jembatan orang tua adalah saya bisa connect antara saya dengan Miss Aci, saya dengan shadow teacher, saya dengan Bu Ruri, saya dengan guru gitu. Jadi dan itu berpengaruh di perkembangan Kadra kelihatan. Ya, jadi ini sebetulnya kerja ini adalah kerja tim ya. Jadi kerja tim yang memang meliputi seluruh kehidupan Kadra gitu ya. Mulai dari orang tua udah pasti sebagai pemersatu nih ya kan, kita juga nggak sekolah atau apa gitu ya, tapi sebagai, kalau saya sih mengibaratkan kayak orang tua tuh sebagai dirijen ya, konduktur orkestra gitu ya. Jadi mereka kayak memainkan yang sana gini, yang sini gini, dikasih informasinya gitu ya, karena kita kebetulan tidak bisa saling berhubungan kalau tanpa bantuan Bu Meta gitu ya, tapi yang menyampaikan pesan, Bu ini kayaknya kalau di sekolah wah, harus bagusnya begini dan sebagainya. Dan kebetulan memang kendala sosial, karena waktu itu ya kadang juga berbicara terlambat ya, tapi kan pelan-pelan nih sekarang udah bagus nih, barulah kita benar-benar fokus kepada perkembangan sosial. Jadi kita tuh semuanya tuh sebetulnya program itu step by step ya Bu ya, jadi nggak bisa harus begini, harus begitu. Yang ada kalau kita terlalu nge-push, anaknya agak stres gitu ya, jadi di awal kebanyakan menghindar, mau diajarin kadranya juga menghindar mulu, karena dia juga stres, lihat ibunya stres. Begitu punya udah bisa emosi, udah ikhlas, udah bisa mengontrol emosi, banyaklah tadi yang udah dipanjang lebar ceritain Bu Meta ya, barulah mulai dia membuka diri dan akhirnya hubungannya menjadi baik dan program juga berjalan dengan baik, kira-kira gitu ya. Tapi kalau steaming masih ada nggak ya Bu sekarang ya? Ya melihat ini sih Bu, melihat miring Bu, melihat miring, tapi itu enggak. Atau terlalu apa udah nggak kelihatan lagi? Mungkin karena sekarang pandemi kali ya Bu ya, jadi belum terlalu kelihatan gitu. Waktu itu terakhir ada, tapi saya ngasih tahu ke kadranya itu nggak yang kayak dulu lagi yang susah benar-benar harus ekstra gitu. Kalau sekarang tuh saya paling ke kadra, kadra tarik nafasnya pelan-pelan, tenang, it's okay, ini nggak masalah. Ini saya jelasin secara logika biasanya. Kalau dia udah paham itu biasanya turun apa yang lompat-lompatnya itu Bu. Oke. Okay. Kalau problem behavior sih sebetulnya juga dari dulu dia nggak terlalu memang tidak terlalu banyak ya problem behavior, nggak ada yang terlalu bagaimana ya. Oke. Okay. Pertama, pertanyaan dari Bu Namira, pertama kali assessment dengan Bu Ruri, Kadra VBMAP level berapa ya? Dan kalau tahu bagaimana mami Kadra kalau mencapai Kadra di rumah, apa yang Mami Kadra lakukan? Jadi Kadra itu di awal itu level 1 dan nggak penuh, bener-bener paling bawah. Jadi level 1 kan dia ada berapa item, 5 item, nah itu tuh paling bawah Kadra, bener-bener kosong. Saya aja bingung, umur Kadra udah 3 tahun, waktu itu waktu saya baru mulai itu 3 tahun, 8 bulan, levelnya masih di 0 Bu, maksudnya di level 1. Jadi apa namanya, ini semua step by step ya Bu ya, kita lihat perkembangannya. Tapi sekali lagi ini kalau misalnya ada beberapa orang tua yang sama pernah, maksudnya memetakan dengan VBMAP, terus kenapa anak saya tidak bisa seperti Kadra gitu ya, banyak faktor seperti tadi saya udah jelaskan ya. Jadi banyak sekali faktor, bukan berarti kita bilang oh ini salah orang tua, orang saya belum terlalu sekonsisten Bu Meta, bukan hanya faktor itu, konsistensi orang tua, tapi memang banyak faktor ya, di antara diagnose, daya tangkap dan sebagainya, yang tentu itu seperti saya bilang tadi ya tidak bisa kita ganggu gugat nih. Yang kita bisa lakukan sebagai orang tua benar-benar partisipasi aktif support program dan progres anak. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Oh, sama ini Bu, menterapi Kadra itu yang keluar ini suka ke toilet Bu. Di awal-awal dia pengalihan terus itu, mau ke toilet, terus sempat ngompol juga ya Miss Aci. Kayak takut sama mamanya nih kayak ini. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan berikutnya Bu. Gimana? Oh, okay. Saya jelasin tadi ya, tapi ini menarik banget nih. Perlu dikasih lagi kayaknya. Gimana, karena ibunya mungkin sama nih Bu Aisyah, gimana transformasi Bu Meta dari yang militer ke yang sekarang?
Ya, tadi saya udah jelasin sih, intinya berdamai dengan diri sendiri dulu. Saya dulu di awal-awal ketemu dengan Miss Aci pun sebenarnya masih ada penyesalan-penyesalan yang lampau gitu. Kenapa kok dulu saya bisa nggak fokus sama anak, kok anak seperti ini saya nggak nge, kok saya nggak mau membersamai anak gitu, sibuk dengan ego sendiri gitu. Tapi ketika itu perlahan-lahan saya lepaskan, saya terima kondisi anak, insya Allah pelan-pelan itu akan ini akan terlihat. Dan saya, mindset saya itu selalu, kalau dulu kan saya selalu berpikiran kalau ah ini anak nggak bisa nih, males nih, dia nggak mau ngerjain ini, kenapa sih gitu, pasti udah emosi duluan gitu. Tapi oh ternyata dia belum bisa loh, dia belum ada perangkat untuk memahami yang kita bilang. Nah jatuhnya itu bukannya emosi tapi lebih ke pengen bantu, semangat pengen bantu anak, pengen jembatanin dia gitu, pengen dia secepat, dulu pengennya cepat-cepat Kadra nih harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi ternyata itu berpengaruh ke respon Kadra, malah dia bisa stuck, Kadra confidence-nya kurang, dia jadi takut sama saya, kan sedih ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita bikin anak happy sama kita. Kita tuh teman mereka, bukan seseorang yang menakutkan. Karena dulu saya menakutkan buat Kadra. Oke, ini pertanyaan kelanjutan ya dari tadi. Ternyata saya okay. Jadi Ibu terapi apa ke diri sendiri biar bisa seheboh sekarang? Kita merubah ke Ibu Guru TK. Sebenarnya tempaan sih, Bu. Tempaan. Gimana, Bu? Ya, maksudnya Ibu ada terapi khusus gitu untuk ibunya loh, bukan untuk kadranya, untuk ibu tadinya militer tiba-tiba jadi guru TK kan itu bertolak belakang ya. Iya. Militer banyak yang ceria ya, banyak sih Bu, ini kan cuma stereotype lah. Iya, sebenarnya itu banyak tempaan juga sih Bu, banyak tempaan dari orang-orang sekeliling, khususnya dari Bu Ruri juga kan, dari Miss Aci juga gitu, terus support suami juga gitu, terus saya lebih melihat ke kacamata Kadra sih Bu. Ketika saya bandingkan saya dulu dengan saya yang sekarang, Kadra itu gimana ya? Saya kasihan gitu loh sama Kadra dulu. Dengan saya yang dulu ke Kadra, saya kasihan dengan diri saya sendiri gitu loh. Kok saya bisa kayak gitu ya sama anak saya sendiri gitu. Dan itu yang membuat saya itu pengen berubah. Nah biasanya berubah itu dari diri sendiri sih. Apa ya? Ya itu karena udah biasa dengan Kadra, terus pengen Kadra itu berprogres cepat gitu. Jadi sayanya sendiri yang harus berubah. Ini harus saya loh gitu. Kayaknya Allah ngasih Kadra itu untuk saya berubah gitu. Cuman Kadra itu kayak cuman kayak sebenarnya bukan Kadra yang saya terapi, tapi saya yang diterapi sebenarnya gitu. Allah tuh sebenarnya pengennya tuh saya berubah gitu, untuk lebih baik lagi. Karena saya ngerasakan itu, Bu. Iya, itu yang bagus banget ya, yang diturunkan Bu Meta. Ya barangkali ada orang tua di sini juga yang berpikir, kenapa saya gitu. Iya. Kenapa saya seperti ini gitu ya. Barangkali memang itu salah satu jawabannya gitu, bahwa memang Allah menurunkan kita anak-anak seperti ini itu bukan untuk anak kita gitu ya. Iya, karena saya ngerasa skenario Allah itu lebih baik dari yang saya pikirkan gitu. Karena di awal saya suka bernegative thinking, Bu. Nih kayak gini gara-gara saya maksudnya menyalahkan diri sendiri atau apa, tapi ternyata Allah selalu punya sesuatu yang kita mungkin nggak tahu gitu, mungkin nanti. Tapi sekarang saya bisa tahu, ternyata menjalani ini saya diharuskan untuk berubah. Gitu. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah, amin Bu. Kemudian pernah nggak nih Mami Kadra merasa down dan bosan? Apa yang dilakukan biar konsisten? Pernah banget Bu, malah sering apalagi tipikal saya dulu yang kaku yang saya bilang itu, jadi udah stres duluan ngadepin Kadra gitu. Belum lagi dia nggak mau atau benar-benar nggak mau ngelakuin, stuck benar-benar dia berdiri, dia nggak mau ngelakuin apa-apa, kita mau apa coba kalau kayak gitu gitu. Tapi saya mencoba untuk ini tadi apa Bu? jadi error deh nih. Gimana caranya? Apa pernah merasa down dan bosan? Oh, iya. Yeah. Itu biasanya
Itu mood boosternya saya itu tadi saya udah jelasin, saya biasanya nyari sesuatu yang saya suka. Jadi biasanya saya udah kalau mau sama anak, mungkin saya cari nih kira-kira hobi yang sama apa nih. Nah, saya waktu sekarang itu kan sukanya nyanyi. Ya udah nyanyi bareng bareng sama Kadra gitu. Atau kalau memang pengen sendiri, nggak mau lagi pengen sendiri, benar-benar pengen refresh sendiri, ya saya cari kesibukan yang saya suka. Misalnya bisa saya suka nonton film, atau mungkin ibu-ibu ada yang mau suka ke salon, ya pergilah refresh. Tapi setelah nanti refresh, kita udah tenang, baru kita nanti pegang anak lagi, gitu. Ya, jadi kira-kira gitu. Terus kemudian ini mungkin dari pertanyaan Bu Merina, ya, mungkin saya akan menjawab. Jadi sebelum Ibu buka, Mami Kada ketemu saya, Bu Ruri ya, sudah 6 bulan terapi anak sendiri. Kalau terapi dengan Miss Aci berapa lama? Jadi saya memiliki program yang namanya coaching, karena saya jauh tinggal di luar, jadi saya punya program yang namanya coaching. Jadi di bawah saya ada 2 coach, satu Miss Aci, salah satunya, satu lagi Miss Astrid, yang membantu bisa orang tua atau terapis orang tua untuk menjalankan program online di rumah. Waktu itu sebelum COVID, ya home base, maksudnya datang, misalnya sempat datang, maka tadi ceritanya ada datang, tetapi, dan masih Jakarta lah gitu ya kebanyakan, tetapi ya karena memang cuma di Jakarta, karena memang harus datang kan, tapi setelah COVID ya kita semuanya online, kita laksanakan online. Oke, terus kemudian dari Bu Rahma ya, Kadra, apakah sehariannya pakai schedule, visual support gitu, pakai jadwal? Di awal Kadra itu karena saya melihat kemampuannya itu lebih menonjol di visual. Jadi memang di awal-awal flashcard. Saya mengenalkan Kadra di flashcard. Nah, setelah dia mulai paham, baru saya cobakan ke kesehariannya Kadra. Oke, jadi ya kita pakai, intinya sih kita pakai apa yang anak butuhkan ya Bu. Iya, iya. Rata-rata kalau dengan autisme biasanya flashcard atau sesuatu berbentuk visual, ya itu yang kita gunakan ya tergantung. Oke, ini pertanyaan menarik dari Bu Kiki ya, mau nanya betapa besar peran ibu dalam terapi, lalu bagaimana peran ayahnya Kadra, dedinya gimana nih dedi? Itu saya kan detail, ibu bilang saya detail, tapi yang paling detail itu sebenarnya suami saya Bu. Saya emang ngejalanin aja. Okay. Jadi sebenarnya di awal-awal saya denial, yang cepat bangkit itu adalah suami. Yang memberi saya support itu adalah suami. Dia yang bilang, ini kita nggak bisa berdiri loh di sini, ini anak butuh kita. Nah, akhirnya suamilah yang mencari sedetil-detilnya, akhirnya dia juga yang membeli pertama kali buku Bururi. Karena dia searching semuanya, dan ketika saya kasih tahu stimulus seperti apa dari Kadra, dia nanti yang, oh mending kayak gini ya, mending kayak gini. Jadi sebenarnya detail sebenarnya itu suami Bu, bukan saya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya yang pemikirnya tuh Bapak ya, Dedi ya. Iya. Menjalankan. Bener. Jadi. Berkesinambungan sih Bu, jadi suami versinya ngeprint semua materi, nanti kan ada tuh rim-rim biasanya itu kan, nanti dia pulang dari kantor, nih stimulus gitu, baru saya jalani. Nanti saya bilang lagi, oh materi yang seperti ini tolong dicari dong gitu kan, materi yang program ini nanti dicari lagi sama suami saya nanti. Saya stimulus lagi ke Kadra gitu sih Bu. Ya, jadi ini suatu kerja tim ya. Saya juga ingat sih ya. Ada waktu itu tentang buku sosial ya, yang saya kirim filenya ya Bu ya. Iya. Udah muncul semua ini filenya Bu. Gimana cara ngajarinnya gitu? Cepet banget. Jadi ya ini apalagi program rumahan gini, kadang-kadang susah juga kita mensupport material dan sebagainya gitu ya. Mau nggak mau ya memang orang tuanya yang harus aktif terlibat dalam penyediaan. Variasi pula, variasi juga penting kan, supaya anaknya juga belajar dengan generalisasi dan sebagainya gitu. Jadi ya penting sekali nih kerjasama antara mami dan daddy. Apalagi kalau ada yang punya kakek nenek, bahaya. Mami daddy ngajarin, kakek nenek nge-delete. Ya pokoknya begitu. Karena biasanya nggak tahan dengan anak-anak ini, semua harus satu tim lah kerja sama. Oke, pertanyaan lagi dari Bu Rama, untuk permainan juga kalau anak suka permainan yang anaknya maksudnya bermainnya ada limitnya ya, nggak bisa main ibaratnya gitu ya, apa kita harus ikuti bermain apa yang disuka atau bagaimana ini? Nah, itu mungkin Miss Aci tuh Miss yang waktu itu loh Miss yang dia main terus dia cari celah untuk nggak main itu lagi gitu loh Miss, terus Miss coba
ke atas, ke bawah, yang penting dia mau mengikuti dulu. Bener nggak, Miss? Iya, pokoknya kalau untuk mainan ini sebenarnya banyak juga, Bu. Mungkin di luar sesi ini juga saya banyak sekali menerima pertanyaan seperti ini. Mungkin sekalian aja dijawab di sini. Kalau misalkan mengibaratkan permainan pada anak-anak, biasanya saya mengibaratkan kepada hal yang saya suka saat ini, tapi gimana saat saya belum mengenal bagaimana cara menggunakan hal tersebut. Contohnya mobil, gitu. Saya tuh nikmat banget rasanya kalau di tol ngegas gitu ya. Cuman di awal-awal ketika kita dikasih mobil, kita nggak tahu cara maininnya, ya kita nggak bisa tahu nikmatnya gimana nyetir mobil itu gitu. Jadi kalau misalkan anak nggak bisa main sesuatu atau nggak tahu caranya, ya berarti dikenalin gimana cara main. Suara Miss Aci. Kelihatannya di Jakarta lagi hujan ya. Biasanya kalau udah penuh, kita cari celah mana yang anak belum bisa, belum tahu, belum paham cara menggunakannya, baru deh gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya Bu, jadi ya memang kita cari cara lah, kita cari jalan bagaimana mengajarkannya, dia kira-kira sukanya dari mana. Kalau memang sukanya dari ada kita pakai jalan yang dari dia suka dulu, kemudian kita kembangkan. Dan ini tuh harus kita tunjukin cara mainnya yang serunya itu. Jadi kalau ibu ngajarin dia misalnya kurang seru, iya kita cari gitu gimana cara supaya ini menarik gitu. Katakanlah satu benda aja bisa menarik gitu. Jadi kalau misalnya balon gitu, balon bisa ditiup, habis ditiup diapain? Dilempar, kita main tepuk-tepukan balon. Bisa juga begitu ditiup dilepas. Itu kan bunyi ya, bunyi yang menarik anak. Wih, 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 misalnya gitu. Jadi memang kita harus selalu cari jalan karena dia tidak tahu gimana cara main. Seperti kata Miss Aci tadi bilang, ya kita umpamakan waktu ngajarinnya seperti kalau kita nggak tahu ini main barang mau diapain gitu. Saya tahu nggak gampang karena kesulitan dari anak-anak dengan autisme ya di sini adalah memang nggak bisa main. Apalagi main yang melibatkan imajinasi gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dari mainan-mainan yang sifatnya gampang dicerna, gampang dinikmati, kayak mainan-mainan sensori atau mainan-mainan yang bentuknya terstruktur. Karena kalau anak autis kan biasanya jalan pikirannya terstruktur tuh, seperti kayak Lego, balok, puzzle, dan ya pelan-pelan tapi kita tetap kenalkan permainan imajinasi karena dengan bermain itu dia bisa sosialisasi dengan temennya gitu ya, dan itu kan penting gitu, penting sekali. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa sekolah berpengaruh besar terhadap perkembangan kadra di awal? Nah ini mungkin juga ada, Miss Aci juga sempat ke sekolah waktu itu kan ya, Miss Aci ya. Oh, sebelum pandemi nih, cerita sebelum pandemi ya. Gimana nih? Mungkin ceritanya ini Bu, sekolahnya kapan dulu nih? Kalau sekolah sebelum terapi, saya malah menarik anak saya dari sekolah. Jadi waktu umur kadra sebelum 3 tahun, sebelum saya kadra didiagnosa, kadra udah sekolah. Dia udah sekolah dari umur 2,5 tahun. Tapi karena saya lihat manfaat dari sekolah itu dia dia nggak dapet gitu. Akhirnya saya tarik kadra dari sekolah, saya fokus ke terapi. Setelah fokus ke terapi, sudah di level 2-3 ya Miss Aci ya, itu baru ada keberanian saya untuk pelan-pelan memasukkan kadra ke sekolah. Mungkin Miss Aci bisa cerita waktu itu yang awal-awal integrasi ke sekolah, kan sempat ke sekolah juga ya, ngecek gimana kadra. Miss Acinya denger nggak ya? Freeze ya kayaknya. Freeze ya? Kelihatannya, oh sayang sekali ya. Jadi, Udah, Miss Aci. Miss Aci dengar? Dengar? Iya, dengar. Tadi di akhir. Iya, jadi. Iya, tadi masih. Bisa apa namanya menceritakan dulu awal-awal kita mengajukan apa ikut ke sekolah juga kan dengan ketemu gurunya ya, mengarahkan kadra gimana bisa cerita mungkin ada manfaatnya buat ya, anak-anak di rumah ini sebelum pandemi tapi ya sebelum pandemi ya ya ya, ya. Ya sekilas aja mengenai sekolah kadra yang dari awal persiapannya adalah memastikan benar-benar bahwa sekolah menerima kondisi kadra ya, Bu Meta ya. Yeah. Kemudian juga kita sharing, jadi di sekolah itu
apa ya, kita siapkan kadra menjadi anak yang mandiri, tapi saat ini rasanya belum. Yeah. Pada waktu itu, di awal-awal rasanya belum, jadi butuh shadow teacher. Dan kebetulan juga saya ada pengalaman shadow teacher, jadi saya coba sharing itu pengalaman saya, kita breakdown bareng-bareng ya, kemampuan apa aja, schedule apa aja yang ada di sekolah yang bisa di pretelin satu-satu dari segi behaviornya, kemudian kita bikin versi abanya ya, Bu. Kita bikin versi abanya, kita berpikir untuk shadow teacher-nya Kadra, kemudian kita berangkat ke sekolah bertiga, ketemu lagi dengan tiga pihak dari sekolah, kita parent teacher meeting ya, waktu itu untuk membicarakan bagaimana nanti mengolah situasinya untuk Kadra. Gitu. Kemudian kita pantau, saya sesekali datang ngintip-ngintip dari pintu, nih Kadra gimana gitu, shadow teacher-nya gimana. Kemudian tahapan selanjutnya shadow teacher-nya udah mulai di luar, saya ngintip-ngintip Kadra lagi gimana lagi di dalam tanpa shadow teacher. Kemudian terakhir kali saya datang ke sekolah, kalau nggak salah udah nggak pakai shadow teacher ya, Bu Meta. Dan itu memang prosesnya sama-sama kita persiapkan bahwa tingkat kesuksesan yang paling tinggi kita siapkan untuk Kadra adalah ketika kita bisa meminimalisir peran kita sebagai orang-orang yang menopang Kadra. Begitu pula dengan shadow teacher pada konteks sekolah ya. Jadi ketika dia memang sudah dirasa bisa mandiri, berarti ya syukur alhamdulillah ini kerjasama kita ada buahnya nih, antara shadow teacher, pihak sekolah, guru-guru, kepala sekolahnya ya, dan pastinya mamanya Kadra juga. Ya, karena dibikin bagan waktu itu ya, Miss ya, dibikin bagan untuk setiap harinya ya, pelaporan setiap harinya dari shadow teacher. Ya. Iya Bu, jadi sebetulnya pengaruh besar untuk sekolah ya, ini jadi untuk orang tua yang lain barangkali. Jadi sekolah tuh kita pengennya sekolah itu ada manfaatnya buat anak, bukan sekedar anak pergi ke sekolah. Atau mohon maaf ya, saya juga orang tua, jadi saya bicara begini, saya paham banget kondisi orang tua, bahwa seakan-akan kalau anaknya sekolah itu kayak anaknya udah normal. Gitu ya, tetapi bukan itu yang kita kejar seharusnya, karena kita lihat jangka panjang, yang kita lihat adalah apakah sekolah ini bermanfaat. Untuk melihat tingkat kesuksesan. Ya, jadi kayak seperti tadi Bu Meta juga cerita waktu Kadra masih level di bawah ya, maksudnya dulu pernah disekolahin waktu masih kecil banget itu tidak, ya belum ada manfaatnya ya Bu ya buat Kadra. Ya belum. Nah, bahasanya juga masih minim, kemampuan mengikuti instruksi, imitasi yang seharusnya bisa berkembang di sekolah, kalau nggak punya gimana mau berkembang gitu kan? Jadi setelah memiliki kemampuan yang lumayan cukup ya, bisa kita bilang idealnya sih level 3 PBMAP untuk bersekolah idealnya, tetapi kadang-kadang level 2 dengan bantuan support shadow teacher dan sekolah yang memahami, saya rasa bisa ya, tergantung umur anak juga, sekali lagi tergantung umur anak. Tetapi yang penting ya ini kerjasama semua nih, kerjasama dari tim ya, dari profesional, dari orang tua apalagi, dan juga dari pihak sekolah ya. Ada shadow teacher-nya, ada guru kelasnya, kepala sekolahnya yang membolehkan kami datang dan observasi dan sebagainya gitu. Jadi ya ini kerja keras lah ya, kerja keras seluruh tim lah kalau mau benar-benar semua program terintegrasi. Oke, yang berikutnya adalah terima kasih katanya Mami Kadra sudah sama-sama Bu Pak. Teman anak dan jembatan anak untuk lebih progres. Sekarang Kadra umurnya berapa ya? Kadra sekarang 5 tahun, April besok 6 tahun, berarti masih 5,5 tahun lah Kadra sekarang. Oke, kira-kira gitu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan bahwa, nah gimana caranya sosialisasi di masa pandemi ya, kalau sosial sekarang kondisi kan memang agak sulit ya Bu ya. Caranya bagaimana tentu tergantung dari ya kondisi anak ibu. Kalau memang sebisa mungkin kita pura-pura bermain ya, bermain play and play, maksudnya pura-pura bermain kepada yang ada di rumah lah dulu gitu. Kalau dia punya kakak, punya adik, bisa kita gunakan. Punya tetangga, kalau boleh diajak bermain silahkan, kalau boleh ya. Terus kemudian ya kalau memang ternyata tidak bisa ya, mau nggak mau orang dewasa nih, orang dewasa juga bisa gitu, kita pura-pura main sambil menunggu. Kalau memang anak ibu bisa yang lebih, tergantung ya, kalau yang udah agak lumayan barangkali benar-benar bisa ya online gitu ya, maksudnya video call atau apa gitu. Tetapi ya memang kondisi sekarang
agak susah lah untuk sosialisasi, kecuali yang memang kita punya berkeluarga, satu kompleks atau apa yang memang masih membolehkan anak keluar. Tapi di lain semua itu yang penting adalah tentu kesehatan ya, kesehatan yang utama ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus agak sabar sedikit. Oke, ada pertanyaan ini yang Kadra ya. Jadi terapinya ada pendukung terapi lain nggak? TW, SI, dan sebagainya, OT gitu? Ya, ada. Kadra di awal ada. Karena kan Kadra sensori juga ya, Bu. Ya. Dia untuk jalan aja dengan tanggul yang ya sebenarnya nggak terlalu berarti, dia nggak bisa gitu loh. Jadi memang saya support dia di TW sama SI. Karena artikulasi juga kurang jelas kan. Ya, jadi semua. Jadi sekali lagi juga memang semua. Dalam terapi, kami juga biasanya kalau anak yang memerlukan, kita juga memikirkan masalah sensori integrasinya gimana, motoriknya seperti apa, dengan terapi okupasi. Untuk terapi bicara, kita juga mengejar dari sisi artikulasinya. Gitu ya. Kalau dari pengajaran bahasa, dalam Abafibi pengajaran bahasanya sudah ada gitu ya, tapi ya kita ada beberapa hal yang Abafibi tidak bisa, yaitu yang masalah artikulasi gitu ya, itu kita membutuhkan bantuan TW. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu ya, berapa lama prosesnya Ibu belajar sebelum bisa untuk menyusun program untuk Kadra? Saya itu berbarengan Bu, jadi waktu itu pas saya tahu ada web Bururi, saya print. Terus ditranslate sama dedinya Kadra, terus saya malamnya saya bikin satu persatu. Jadi per item sih sebenarnya per item, tapi tidak keseluruhan dulu gitu. Biasanya saya suka bingung kalau keseluruhan. Jadi saya fokus di level 1 dulu. Level 1 itu kan ada beberapa. Nah, saya fokusnya mungkin di main tag sama listener responding misalnya gitu. Jadi di situ saya pahami dulu tuh, karena kan banyak istilah-istilah yang aneh menurut saya karena baru gitu kan. Jadi saya coba lagi pelajari malam itu. Nah, itu berbarengan. Jadi saya ketika saya udah paham waktu itu kurang lebih berapa minggu ya saya paham. 3 minggu ada sih, setiap harinya saya mencoba mencerna ini apa ya, ini apa, terus ngomong lagi sama suami, ini maksudnya apa ya, ini kayaknya otak nggak nyampe lagi nih gitu kan. Tapi ternyata karena daya juangnya tadi akhirnya bisa dapat celah. Nah, balik, makanya saya bilang ketika ada niat, insya Allah celah tuh ada, Allah kasih jalan gitu. Jadi kalau saya boleh menambahkan, jadi apa yang dilakukan Bu Meta nih ya, dulu sebelum, ini cerita dari Bu Meta ya, tapi jadi saya jadi ingat ya, mungkin bisa menjelaskan para orang tua ya. Jadi tuh Bu Meta itu dulu, kan ada item-item VB Map gitu kan, apa istilah-istilah yang tentu baru lah buat Bu Meta ya, apa itu man atau to tag, itu sama Bu Meta itu diketik ulang, saudara-saudara. Yeah. Poin-poin VB Map ini, ya yang dijelaskan oleh saya itu diketik ulang, terus kemudian dilihat anaknya udah bisa atau belum, udah bisa dicatat, anak kita belum apa dicatat, bisa tag apa dicatat, 1, 1, 1, 1, oh abis main apa tag level 1, kan di main itu kan ada 1, 1 pertanyaan nomor 1. Nah, itu diketik ulang semuanya saudara-saudara. Sampai listener semua diketik ulang. Jadi di definisi belajarnya dengan cara yang oke, definisi apalah listener gitu kan ya. Dengan bahasa sendiri sih Bu, saya ngetik dengan bahasa sendiri. Nah, itu maksud saya sama Bu Meta diketik ulang dengan bahasa Bu Meta sendiri. Kemudian dilihat jika ada dites, dicoba, oh udah bisa dicatat. Itu dikasih ke saya 170 halaman. Jadi waktu saya, kita kan sama-sama assessment ya, maksudnya ya saya biasanya kan maksudnya kalau orang tuanya kelihatannya sudah bisa, saya tanya kan, maksudnya ini udah bisa apa aja, saya minta listnya sambil kita cek. Tapi kalau proses itu kan lebih cepat tuh, orang tuanya bisa punya apa, karena waktu dari cerita, Bu Meta bilang, saya belajar sendiri nih, katanya, oke, ya saya bayangin tuh, ya cuma list-list, cuma oke, sekian barang, saya ngebayanginnya cuma gitu doang, begitu dikasih, 170 halaman. Yang dirangkum mata yang itu seluruh BB map itu dengan BB map kadranya bisa apa itu dicatat, sampai kadra pernah ngomong apa itu dicatat semua, ada 70 halaman itu dia ngomong, kadra pernah ngomong apa, bubbling apa itu dicatat semua gitu. Jadi ya memang
Kalau saya sendiri pribadi ya sampai sekarang belum ada yang klien seperti Bu Meta itu detail gitu ya, benar-benar memikirkan. Tapi ya nggak apa-apa, ini saya juga bukan apa, bukan saya ingin mempopulerkan program coaching atau program online saya, bukan. Tetapi saya melihatnya ini adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya buat para orang tua gitu, bahwa orang tua itu banyak sekali perannya gitu, dan bisa berperan luar biasa gitu, karena apalagi dengan adanya Abah Fibi, dengan adanya Fibi Map itu kan memang diciptakan, bukan dibuat, memang lebih baik kalau profesional yang mengerjakan, tetapi dia tuh dibuat sederhana sehingga orang biasa pun bisa pahami. Butuh waktu ya, udah pastilah ya, belajar pasti butuh waktu, tetapi banyak kok yang bisa. Jadi saya udah mengajarkan VB Map ini ke udah troll aja, udah angkatan 11 ya, satu angkatan tuh bisa banyaklah kelasnya, bisa dulu awal-awal sekitar 30-40 orang. Awal-awal angkatan 1 ke sini tuh udah yang lumayan banyak. Jadi, dan apakah mereka bisa? Ya alhamdulillah feedback yang saya terima positif gitu. Jadi benar-benar saya ingin mengajak nih para orang tua bahwa apalagi situasi yang kita nggak terlalu beruntung sekarang ya, tetapi sebetulnya beruntung nggak beruntung sih, karena beberapa peserta training online saya, walaupun ya kita sangat-sangat sedih dan prihatin dengan kondisi pandemi, tetapi ternyata banyak juga orang tua yang karena di rumah terus gitu ya, akhirnya melihat bahwa anaknya berbeda gitu. Ada beberapa yang akhirnya, aduh saya jadi bisa fokus, ternyata anak saya berbeda gitu, atau anak saya jadi saya bisa fokus dengan program anak gitu ya. Kalau kita cuma kayak mengasihani diri sendiri, wah anak saya nggak bisa terapi, anak saya gimana perkembangan, ya kalau cuma berpikiran negatif ya sulit gitu nih ya. Ini kita sudah berjalan hampir 1 tahun pandemi dan nggak tahu mau sampai kapan gitu ya. Sementara center kan banyak yang tutup, kalaupun buka juga terbatas ya, sosialisasi terbatas, apa terbatas ya. Justru di sinilah ya kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus optimis ya, mengambil kesempatan ini gitu ya. Jadi kita berpikirnya, cara berpikir aja sih ya, mindset kata Bu Meta ya, cara berpikir aja. Kalau berpikir kita, wah susah nih pandemi, susah kita nggak bisa nih. Kalau kita mikir susahnya, ya semua susah Bu, gitu ya. Hidup, namanya hidup itu perjuangan Bu. Tapi kalau kita pikir positifnya, oh oke lah, jadi saya lebih banyak waktu bersama anak, jadi saya bisa lebih dekat dari anak, saya bisa memperhatikan perkembangan anak, dan sebagainya. Ya kita ambil positifnya aja lah ya, dunia tetap berjalan kok gitu ya. Jadi kira-kira saya rasa pertanyaan udah hampir semua terjawab ya Bu ya, yang penting-penting gitu ya. Atau barangkali saya kasih kesempatan kepada yang di sini mau on satu aja. Kalau ada, kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian. Mungkin barangkali ada akhir kata dari Bu Meta atau Miss Aci ya, sebelum kita pamit kepada pemirsa semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sesi sharing kali ini. Makasih Miss Aci, Bu Ruri memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbagi. Ya, terima kasih banyak Bu Meta sudah bisa sharing segala program dan juga semangatnya. Jadi itu yang harus ditiru oleh Bapak Ibu, maksudnya sebagai inspirasi buat orang tua semua adalah semangat Bu Meta. Semangat berjuang demi anak. Insya Allah. Jadi ada ini pesan atau mungkin terakhir ini sebelum saya tutup? Iya, dari saya sih mau spoiler aja, kalau misalkan ngelihat usahanya Bu Meta, beberapa klien saya ada yang mulai mengikuti usaha Bu Meta dan merasakan sendiri hasilnya seperti apa kemajuan kepada anaknya, mau di level manapun. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang sudah berkesempatan mendengarkan sharing dari Bu Meta, silahkan dicontoh baik-baik dan tetap semangat terus, jangan pernah patah semangat. Oke, ya betul. Terima kasih ya. Itu aja dari saya. Bu Meta, Miss Aci, terima kasih. Iya, makasih Bu Ruri, Miss Aci, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan peserta semua, terima kasih sampai terakhir ini masih banyak sekali peserta. Jadi total tuh tadi ada 100, hampir 150-an yang hadir. Kemudian ingat sekali lagi, yang penting semangatnya gitu, yang kita lihat adalah sekali lagi bahwa anak itu berbeda, namanya anak ABK itu berkembang tergantung banyak hal gitu ya. Tetapi ada juga masalah bahwa memang berbeda diagnosenya, kemudian daya tangkap berbeda, itu sesuatu yang memang kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau itu ya. Tetapi tentu banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk mensupport perkembangan anak. Jadi sekali lagi, seperti tadi Miss Acik juga bilang, bahwa
perkembang anak itu pasti bisa berkembang. Dengan metode yang tepat, anak pasti bisa progres. Cuma progresnya seberapa, ya ini banyak sekali variabelnya gitu ya. Tapi pas semangat orang tua juga pasti bisa membimbing anak dengan kondisi apapun. Oke? Okay? Bu Ruri, mungkin sedikit untuk orang tua nih, tadi ada yang WA ke saya. Untuk slide saya tadi, tentang slide saya tadi, mungkin saya ada rencana, ya Bu Ruri ya, dari Bu Ruri ada rencana mau bikin, gimana Bu Ruri? Silahkan, kita diumumkan. Ada rencana mau bikin buku, mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk semangat orang tua, karena di sini memang tujuan saya bukan tentang menjelaskan teori Aba Fibi, tapi lebih ke mensupport orang tua, kalau orang tua bisa kok gitu. Itu sih, mudah-mudahan lancar. Oke, amin. Terima kasih Bu Meta. Jadi tadi, tunggu aja tanggal penerbitannya ya, sedang dipersiapkan, insya Allah. Isi tadi kiat-kiat itu akan lebih dijabarkan dengan contoh-contoh yang lebih detail lagi. Ya, sudah tahu ya, sedemikian detail Bu Meta, 170 halaman. Jadi kalau cerita luar biasa itu udah dicatat, saya udah, jangan-jangan udah berapa ribu buku untuk mencatat. Banget tiap hari, Kadra. Jadi semangatnya yang harus ditiru ya para pemirsa. Saya pamit dulu, terima kasih akhir kata lagi kepada program-program berikut. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Meta dan sudah menemani kami dan saya dan Miss Aci di sini. Sama-sama Bu Ruri, Miss Aci. Ya. Semuanya Bu Ruri, Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.